Hai semuanya, saya Frani Konstantina. Baik Bapak Ibu, puji Tuhan. Puji Tuhan. Video ini merupakan acara perjalanan ziarah Gua Maria yang keempat di Pulau Kei, Maluku Tenggara. Goa yang keempat, untuk hari ini goa yang terakhir. Nanti ada empat goa lagi. Besok ya. Hari sudah menjelang sore nih teman-teman ketika kami sampai di tempat ini. Opa. Iya. Pastor Bedok itu tugasnya di paroki nama di sebelah kampung Ilmovin. Besok kita. Ini merupakan kunjungan ziarah Gua Maria yang keempat di Pulau Kei, Maluku Tenggara ini. Dan hari sudah menjelang sore ketika kami tiba di sini. Gua Maria di Desa Ngilngof ini dibangun di kawasan hutan, di mana dulunya di sini merupakan tempat persembunyian 12 orang pemuda Desa Ngilngof yang menyelamatkan dua misionaris asal Belanda, yaitu Pastor Van Liet dan Pastor Bedoks, dari incaran tentara Jepang saat Perang Dunia Kedua. Untuk memberikan makanan kepada Nah, di samping kiri dan kanan Gua Maria ini ada patung kedua misionaris asal Belanda tersebut, yaitu Pastor Van Liet dan Pastor Bedoks. Dan juga sampai ke Jawa. Yang puji Tuhan dasar itu. Acara perjalanan ziarah rohani saya dan teman-teman rombongan dari Jakarta di Pulau Kei, Maluku Tenggara pada tanggal 7 Oktober 2023 adalah berkunjung dan berdoa di Gua Maria yang berada di Kei kecil. Oh Bunda, penolong abadi. Kami start sejak pagi hari. Dimulai dari kunjungan yang pertama, yaitu ke Gua Maria yang berada di seberang Gereja Katedral Langgur. Selesai berdoa, kami berjalan kaki menuju ke Gereja Katedral. Setelah itu, perjalanan dilanjutkan dengan kunjungan yang kedua, yaitu ke Gua Maria yang berada di Kolser. Setelah masing-masing mempersembahkan bunga mawar yang dibawa dari Jakarta kepada Bunda Maria dan selesai berdoa, kami melanjutkan kembali perjalanan ziarah rohani ini ke Gua Maria yang ketiga, yaitu Gua Maria di Bukit Mas Bait yang berada di Ohoy atau Desa Kelanit. Oh iya teman-teman, Ohoy ini dalam bahasa Kei artinya desa. Nah teman-teman, perjalanan ziarah rohani mengunjungi Gua Maria yang pertama hingga Gua Maria yang ketiga dapat teman-teman ikuti pada video saya sebelum ini ya. Sekarang dan waktu kami mati. Oh Bunda, penolong abadi. Engkau pangku anakku, Yesus Tuhan Allah, sumber suka dan juga hati. Hanya engkau sendirilah yang tahu pahit dan manisnya hidupku. Baik, Ketua Dewan dan Dewan Stasi Ngilngof, terima kasih banyak atas kehadiran bersama-sama dengan kita di sini.
Terima kasih. Ya. Yesus sudah Allah, sumber suka dan juga hatiku. Hanya Engkau sendiri semoga kesemangatan ini boleh lanjut pada